Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan saya ini ada sebuah periuk nasi ataupun rice cooker yang mempunyai masalah power elektrik tidak masuk ke dalam periuk ini. Okey, jadi saya akan cuba membaiki periuk nasi ini. Langkah pertama yang perlu dibuat ialah saya akan periksa pelak ini terpalam. Sama ada wire yang terdapat pada pelak ini putus ataupun fuse yang ada dalam pelak ini putus. Jadi saya akan menggunakan multimeter ini. Jadi saya akan set kepada continuity ya. Okey. Jadi saya akan letakkan jarum negatif ini di di bahagian live. Okey. Kemudian saya akan cabut yang ini dan yang positif ni saya akan letakkan. Okey, sekarang berbunyi ya. Okey. Maksudnya wire ni tidak mengalami masalah, mempunyai continuity. Ini jadi fuse yang berada di dalam palam ini tidak putus. Okey. Dan nampak dengar. Okey. So saya akan buka rice cooker ni. Kita balikkan okay saja ini bagian ini. Okay, apabila saya buka kita dapati bahawa wayar ni sudah pun tertanggal. Itu juga dengan wayar ni telah putus menyebabkan power tak masuk ke dalam rice cooker ini. So nanti saya akan sambung semula. Penyambungan dalam bagian ini, bagian yang putus tadi. Tekan. Ini kita masukkan semula. Okay, bagian ni sudah pun saya sambung bagian yang putus tadi. Okay. Kemudian langkah yang ketiga ialah saya akan cek thermal fuse yang berada di sini ya. Di bahagian sini. Ini thermal fuse. Okey. Bahagian ni ada thermal fuse. Okey. Kita nampak ni bahagian ni thermal fuse. Kita akan check dulu. Bahagian ni. Letakkan di sini. Saya akan check di sini. Okey. Saya akan set pada continuity. Okey. Saya bunyi. So, saya check untuk lihat thermal fuse ni putus ke tak. Okey. Tak ada bunyi continuity di sini, maka didapati bahawa fuse ataupun thermal fuse ni pun putus. Jadi kita akan buang thermal fuse yang ini dan akan ganti dengan thermal fuse yang baru. Okay. Saya akan ganti yang ni, thermal fuse yang baru ni. Okay. Kita letak di sini. Jadi kita akan
Saya akan reading di sini ya. So kita akan buka dulu sini. Fus yang lama ni, ini pun fus yang lama. Okay. Ini saya akan ganti dengan fus yang baru ni. Cepat sikit. Sebelum saya potong ni, saya akan solder dulu. Okay. Ini akan disolder dulu. Okay, saya akan solder fuse thermal fuse ni. Akan buang yang lama ni, potong. Okay. Ini yang lama kita akan buang sebab sudah putus. Okay, kita sarung balik. Sebelum itu kita test dulu dengan continuity. Okay, sudah bunyi. Ya. Yeah. Okay, sudah cantik. Tutup semula. Okay, kita akan pasang semula sini. Letakkan fuse ni supaya ketat. Ini ada pemegang fuse di sini. Sekarang saya akan pasang semula. Okay, sebelum itu kita test dulu di tempat-tempat tertentu bagi memastikan tidak ada wayar yang putus. Okay. Okay.
Oke, semuanya sudah tersambung dengan baik sekali. Kita akan, saya akan apa ni, tutup semula. Sekarang saya akan test menggunakan elektrik untuk uji sama ada rice cooker ini berfungsi dengan baik. Okey, sambungkan pada bahagian elektrik. Okey, apabila saya pasang elektrik, maka kita dapati bahawa lampu ini sudah pun menyala. Ini bermakna rice cooker ni dapat digunakan. Kita tunggu sekejap untuk lihat sama ada rice cooker ni panas ataupun tidak. Okey, buka. Okey, sekarang sudah pun panas. Jadi setelah masalah di mana rice cooker ni sudah pun dapat disambungkan dengan elektrik dan dapat berfungsi dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan saya ini ada sebuah periuk nasi ataupun rice cooker yang mempunyai masalah power elektrik tidak masuk ke dalam periuk ini. Okey, jadi saya akan cuba membaiki periuk nasi ini. Langkah pertama yang perlu dibuat ialah saya akan periksa pelak ini terpalang. Sama ada wire yang terdapat pada pelak ini putus ataupun fuse yang ada dalam pelak ini putus. Jadi saya akan menggunakan multimeter ini. Jadi saya akan set kepada continuity ya. Okey. Jadi saya akan letakkan jarum negatif ini di di bahagian live. Okey. Kemudian saya akan cabut yang ini dan yang positif ni saya akan letakkan. Okey, sekarang berbunyi ya. Okey. Maksudnya wire ni tidak mengalami masalah, mempunyai continuity. Ini jadi fuse yang berada di dalam palam ini tidak putus. Okey. Dan nampak dengar. Okey. So saya akan buka rice cooker ni. Okay, kita balikkan okay saja ini bagian ini. Wah.
Apabila saya buka, kita dapati bahawa saya dapati wayar ni sudah pun tertanggal. Itu juga dengan wayar ni telah putus, menyebabkan power tak masuk ke dalam rice cooker ini. So nanti saya akan sambung semula. Yang putus tadi. Tekan. Ya, kita masukkan semula. Okay, bagian ni sudah pun saya sambung, bagian yang putus tadi. Okay. Kemudian langkah yang ketiga ialah saya akan cek termofuse yang berada di sini ya. Di bahagian sini. Ini termofuse. Okey. Bahagian ni ada termofuse. Okey, saya nampak ni bahagian ni termofuse, kita akan cek dulu. Saya letakkan di sini. Saya akan cek di sini. Okey. Saya akan set pada continuity. Okey. Saya bunyi. So, saya cek untuk lihat termofuse ni putus ke tak. Okay. Tak ada bunyi continuity di sini, maka didapati bahawa fuse ataupun termofuse ni pun putus. Jadi kita akan buang termofuse yang ini dan akan ganti dengan termofuse yang baru. Okay. Saya akan ganti yang ni, termofuse yang baru ni. Kita letak di sini. Jadi kita akan, saya akan ready di sini ya. So kita akan buka dulu sini. Fuse yang lama ni. Ini pun fuse yang lama. Okay. Ini saya akan ganti dengan fuse yang baru ni. Lepas sikit. Sebelum saya potong ni, saya akan solder dulu. Okey, ini akan disolder dulu. Okey, saya akan solder fuse termofuse ni. Okay. Akan buang yang lama ni. Potong. Okey.
Oke. Ini yang lama kita akan buang sebab sudah putus. Oke, kita sarung balik. Sebelum itu kita test dulu dengan continuity. Ya, sudah bunyi. Ya. Ya, sudah cantik. Tutup semula. Okay, kita akan pasang semula sini. Letakkan fuse ni supaya ketat. Ini ada pemegang fuse di sini. Sekarang saya akan pasang semula. Sebelum itu kita test dulu di tempat-tempat tertentu bagi memastikan tidak ada wayar yang putus. Okay. Okay, semuanya sudah tersambung dengan baik sekali. Kita akan saya akan apa ni tutup semula. Sekarang saya akan test menggunakan elektrik untuk uji sama ada rice cooker ini berfungsi dengan baik. Okey, sambungkan pada bahagian elektrik. Okey, apabila saya pasang elektrik maka kita dapati bahawa lampu ini sudah pun menyala. Ini bermakna rice cooker ni dapat digunakan. Kita tunggu sekejap untuk lihat sama ada rice cooker ni panas ataupun tidak. Okey, buka. Okey, sekarang sudah pun panas. Jadi setelah masalah di mana rice cooker ni sudah pun dapat disambungkan dengan elektrik dan dapat berfungsi dengan baik. Terima kasih. Thank you.